Gue lu nunjuknya sono sih. Apa gue enggak ada gue. Kebalik. Bukan lu, bukan lu, Cak. Teman gue biasa. Soalnya muka teman gue tuh pada serem-serem, Cak. Jadi lu tahu kan nanti. Oh iya. Yeah. Aduh ada sih, Bro. Ayo, Bro, Bro, nyalain PS game, Bro. Enggak apa-apa, Bang. Iya, kita buka kelas narkoba kok. Tenang aja masuk. Kira kenapa, Bro? Gara-gara kucing anjing. Ya udah. Oh, selotip jagung. Iya, anjing sakit orang. Lu yang sakit. Lu yang sakit lah nyalain selotip jagung, goblok. Lu yang cerita. Just mana yang pengen ngen kucing lu yang sakit yang ngedit dongo. Gua enggak mau ngetel kucing, kata wajar. Pas itu. Ya gimana kan gua mewajarkan kegiatan temen gua. Tahu si wajar sangnya sama kucing anggora. Gimana nih coba? Eh jangan pakai filter, Bro. Ya, lu kan udah viral, Bro, enggak pakai filter. Iya, enggak filter. Enggak ada sih orang Indonesia sange sama kucing, enggak ada lu doang. Kalau kalau jadi gua pengen lihat videonya sih, Bro, lu ngincerite di dalam terus dia bunting. Orang gua apa-apain, Gi? Astaga, Bro. Mau dipikiran aja, Gi. Oh, pikiran aja ya. Pikiran kasar lah kali istilahnya. Ya sorry dah, Bro, gua yang salah berarti. Iya, kali. Sorry, sorry. Udah kepikiran sih, udah kepikiran tapi. Biasa sih kalau udah niat sih belum ada eksekusi berarti enggak ada barangnya, Jas. Ya, emang ada barangnya, Bro. Gak ada yang cakep. Lil Nus Nus. Nungguin cerita dari, nungguin cerita apa nih? Bro, lo ada cerita apa lagi? Ya, lo ada cerita apa nih hari ini? Ya udah, mulai dari gue kali ya, pengalaman hidup kali ya. Aduh, hidup gue sih normal-normal aja, Bro, soalnya. Oh, berarti karena gak ada, kita lanjutkan ke si Bro. Terima kasih. Langsung, Bro, ya. Oh, gue ada cerita konyol, Bro, tenang. Dulu gue SMA, itu sekelas sama ABK. Gue sama ABK tuh anak berkebutuhan. Oke, okay. Berkebutuhan khusus. Orang-orang. Dikarenakan banyak gini dulu dia. Sekelas gue pren banget. Dulu gue pernah sekelas. Terus pas pulang sekolah, ternyata kan sekolah gue ada CCTV. Ada CCTV di sekolah gue. Gue jadi masukin baju celana SMA gue sampai segini. Gue gini-gini gue tendangin kursi meja. Jedar. Itu sebelum UN. Tau gak? Pendi DO gue ngen. Sebelum UN. Wah perang sih kalau begitu mah. Lebih dari ABK anjing. Nah itu cuman perang bah. Sebenarnya gue kalau bilang kesurupan sih aman. Tapi kan gue orangnya jujur. Gak bisa bohong lah gue orangnya. Ya gue jujur. Gue emang lagi gila. Waktu itu kan kelas aku kan ada nih anak ABK yang suka marah tuh kan. Dia dateng tuh lagi gak ada guru. Gurunya belum dateng. Dia dateng. Siapa yang dateng? Nugi. Nugi. Gue beda kelas sama Ami. Oh jadi masing-masing kelas punya ABK. Ada satu gitu. Ada satu. Dan tiap kelas itu punya kayak elemen. Satu elemen pelo. Satu elemen ngamuk. Satu elemen jenius. Ada memang lucu sekolah gue dulu. Kelas aku tuh ada dua ABK. Coki namanya itu best friend gue tuh Coki. Nah biasalah Nugi ngajak main kan. Pokoknya kalau misalnya dia diajak ngomong sampai bikin dia kesel dia suka gitu. Terus diajak ngomong kayak bembe ya. Enggak lebih serem bembe. Bembe kan cuma gitu kali. Iya kayak bembe. Wah meja dilempar anjing. Terus dia ngeledekin terus tuh bareng temen-temen. Nugi bareng siapa sih? Anak kelas sebelah lah, Dimas, Kuku, gitu-gitu, Beb. Kira dia banting-banting aja. Kalian pada balik ke kelas. Jadi yang ditanya di kelas, ini kenapa? Ini Bu dari kelas sebelah. Kira kelas sebelah pada didatengin ya gak sih? Ingat gak sih? Iya, tapi Nugi inosen. Tapi ada backgroundnya. Coki itu dulu pas kelas 1 SMA-nya, kalau gak salah sekelas sama gua. Gua best friend banget sama dia. Gua best friend banget. Kalau ada, gua kan bawa bekal. Gua suka tukeran bekal gitu, iseng. Jadi kalau ada apa-apa dia ngadunya ke gua. Padahal gue yang bikin ngamuk, dia bilangnya, oh, Nugi mana Nugi? Pas gue datang, enggak, ini dia gak jahat, gini-gini. Padahal gue yang bikin marah. Emang rada air. Marah bagaimana? Enggak, sebenarnya kan gue sama teman-teman gue, tapi ada gue juga. Ada juga namanya ABK Sangean. Iya tuh Wahyu namanya kalau di kelas gue Sangean. Sangean laki. Enggak, kalau lihat cewek titik gede. Ih, tuh cewek tuh gede banget. Terus tau gak foto HP-nya nih ya. Foto HP-nya di SMA yang titik gede difotoin nih sama dia. Disimpan padahal cuma pakai baju seragam. Ngeri anjing. Gila lo Wahyu, kalau si Wahyu ini masih bisa diajak ngomong. Masih nyambung lah diajak ngomong. Masih nyambung. Gua ngomong apa dia jawab apa. Masih nyambung. Itu siapa ya waktu itu kalau enggak salah siapa sih yang nyuruh yang dia ngambil nasi kotak ruang guru? Oh jadi gini, ini kelas gue, enggak kan kelas gue isinya kan ormas garis keras ya. Adalah orang-orang idiot semua. Jadi ada kelas gue Wahyu nih yang gue bilang yang sangean. Jadi seluruh sekolah itu lagi rapat tentang UN di sekolah gue di Jakarta Timur. Lagi rapat semua. Tahu gak si Wahyu? Yuk ambilin nasi kotak yuk di depan ruang rapat bawah. Diambil cok sekerdus ini isi 20 kali. Begini dia bawa ke kelas. Set udah dibagi-bagiin dimakan-makanin tahu gak? Tiba-tiba kepsek ngeliat dari jendela gini.
Datang anjing. Datang. Siapa yang ngambil? Wahyu dengan polosnya. Saya, Pak. Lah, udah enggak diapa-apain. Mau gimana? Cuman dipanggil ke ruang BK. Soalnya Wahyu. Akhirnya dipanggil Wahyunya ke ruang BK. Tapi dimasalahin, siapa yang nyuruh kamu gitu-gitu deh. Iya, Wahyunya kayak tutup mulut dah. Aman berarti tuh. Bukan aja pada ketahuan ya? Enggak, Nugi enggak ketawa. Enggak, jadi kepoin tuh. Ada juga Gi. Gua makan. Kalau masih nonton live stream Nugi yang nyuruh Wahyu. Enggak lah, udah alumni, Bro, alumni tua gua. Mau dicari ya. Kayak gitu. Itu dicolongin main sih tapi ya kan. Emang SMA momen-momen tolol banyak banget sih, kan. Tapi untung SMA gua ada BK jadi berwarna deh. Lucu banget. Dah. Tapi itu berarti tiap masing-masing kelas emang ada pasti ada BK-nya gitu. Itu satu. Istilahnya di berarti emang dari sekolahan ya. Enggak, di Jakarta jadi anak berkebudayaan usun rada idiot lah istilah kasar kata. Jadi di Jakarta Timur itu kebetulan yang dapat tanggung jawab buat ngurus ABK tuh sekolah gua. Tapi enggak bisa amat gitu kan. Ada yang amat tapi ya. Itu amat, Ben. Jadi kayak ada yang bipolar. Kan gua bilang ada banyak elemen. Nih, kayak dulu di kelas aku tuh waktu aku kelas 1. Waktu kita kelas 1, Beb, kan kita sekelas tuh. Yang si Alvin itu ABK pinter. Tapi ya inget gak yang dia kalau misal mau kamar mandi, jalan tuh gak kebo kamar mandi. Kok kamar mandi. Enggak, izinnya berdiri gitu. Kok kamar mandi. Dah, gitu doang. Enggak bilang. Ribet. Bu, kamar mandi enggak? Badannya segede ocas, lebih gede. Hitam lagi, gila. Ngeri enggak gua? Masalahnya Nugi dulu suka peragain bilang gini kalau misalnya mau kamar nih. Pak, kamar mandi, Pak. Terus yang gua aja kalau misalnya dari kamar mandi kan tangannya basah ya. Masuk nih. Udah, Pak. Baju masuk. Dia berhenti di depan AC, dia kayak gini. Di depan AC. Keringin tangan ya. Anjing unik juga sekolah lu ya. Wah, unik banget, Ben, sumpah. Lucu. Itu harusnya bikin acara All Star sih. Yang dari tiap-tiap kelas ya BK yang ngumpul jadi satu kelas tuh. Enggak, kadang-kadang mereka pernah berbincang satu sama lain. Mereka sadar kalau mereka itu ABK. Jadi misalkan yang paling waras itu Wahyu sama Alfi. Alfi yang kelas itu yang paling mending itu ya. Mending itu masih bisa ngomong. Adam, dulu Rugi sekelas sama Adam. Kalau Adam, Mbak, itu ABK tapi cuman apa ya? Pendiam dia. Tapi dia suka marah loh kalau misalnya. Nugi enggak pernah godain Adam karena baik orangnya. Pokoknya dia Adam. Ya, jadi tiap ABK itu kayak punya satu pegangan lah yang dia merasa satu pegangan. Satu kodam, satu kodam. Iya, yang merasa pegangan itu maksudnya teman-teman. Iya, paham. Iya. Sidekick. Sidekick betul. Sidekicknya banyak. Makanya SMA, Bro, kayak gitu dapat ABK satu. Coba, Bro, sekarang gue pengen denger cerita lu dong, Bro. Oh, cerita gue udah panjang nih, Bro. Tadi kan dari perspektif kita nih. Nah, lu yang saran yang dari ABK-nya gimana, Bro? Nah, dari ABK lo kalau disengin gitu merasa terhina enggak sih? Gua. Disengin gitu. Gua kan di sekolah gua enggak ada ABK gitu kebetulan. Enggak, gua nanya lu. Lu merasa terhina enggak kalau disengin kayak gitu? Terhina lah. Oh, terhina ya. Parah. Terhina, Bro. Oh, ini ya tuh guys ya. Jadi kita udah tanya dari sisi ABK-nya juga. Dia merasa over berarti ya? Iya, dia merasa. Enggak boleh over ya. Gua lagi. Selotip jagung anjing. Ya, selotip jagung free content. Selotip jagung sih udah mantekin sih gua rasa dari tadi. Udah. Udah pasti yang gini-gini udah. Episode baru nih, episode baru. Episode baru sih gua tunggu dah.